Baik, assalamualaikum. Sekarang saya berada dekat TF Mart Bukit Indah. Malam ni saya ada training memanah untuk mendapatkan ketepatan dalam memanah. Cari dekat mana tempat dia pun tak tahu. Ini dekat sana ya? Oh ya, tu ada AC. Jom. Dia dah start pukul 8 malam. Tadi saya ada tahlil bacaan Yasin dengan tahlil ringkas. Jadi sekarang baru dalam pukul 9.10. Lambat sikit lah, tapi tak apalah, layan saja. Ni dulu tempat RSC ni, dulu ada tempat DIY. Sini dulu DIY, sekarang dah jadi tempat anak. Okay, saya dah sampai. Mata awak ni kan tengok sama juga. Tengok di aim tu juga. Tapi arrow ni duduk atas dia. Sebab boleh tengok di sini. Okay, okay. Nanti boleh cerita pasal aim. Okay, 40 meter boleh jangka kat bawah ni. Arrow akan jadi gitu. Ini gambar apa, cara kasar je lah. Okay, tengok begini. Dia tak banyak berubah tapi nak pergi. 20, 30, 40. Okay, roll line ni sama. Ha? Ini drone yang sama. Kalau tak sampai, tak boleh. Itu je. Maksudnya bila kita merubah tu, dia akan anak panah tu akan, maksudnya ya, jauh dia akan naik ke atas lah. Itu yang boleh nak cerita ni. Bila 30 ni, tengok dia 30 ni hati tengah kan, dia road akan jadi gitu. Nampak? Tapi mata tetap sama, aim yang sama, tapi ekor berubah tapi dia akan masuk. 40. Dia road akan jadi gini. Dia road akan jadi gitu. Dia akan masuk ke sini. Nampak bimik lagi tak? Dia sampai tapi ubah sini je. Dia akan sampai sini. Sama juga kalau 50. Macam tu juga. Bawah. Bawah lagi sikit. Kita pergi dia punya badan mainan. Ada tempat mana? Pergi kedai lalu-lalu lapakan dia tu. Ada kotak. Kotak tu kontil barang. Barang mana? Tanya dia berapa lama sini boleh buat. Kau berapa? Mati tahun dah. Lingha pekan maksudnya pembuat anak mana? Mungkin dia pun 10 tahun lah. Kita ni baru 10 tahun nak kerja 1 tahun je lah. Orang dah ke depan sebab tiang kita nak kerja baru 10 tiang. Orang dah tinggal kita 150 tiang lah. Macam mana nak kerja? Boleh pergi pekan je. Datuk Bandar cakap apa? Pekan ni cuti satu minggu. Dia semua penduduk semua pergi sedut tengok orang mana. Dia punya rai tu mana tu. Tutup. Lalan semua tutup. Kedai semua tutup, sekolah semua. X. Tutup. Sedap. Kena training. Yusri tu, dia training tu, dia boleh champion tu. Pagi 500 kali, petang 500 kali, malam 500 kali. Hari-hari. 500 kali shoot pagi, 500 kali shoot petang, 500 shoot malam. Cuma buat lepas ni, masa kena rilis depan ni, macam menang yang putus. Kira dah rilis depan. Lembut, lagi lembut, dia kita pergi lagi sana. Rilis kasar, dia akan jadi gitu. Rilis lembut, dia pergi sana. Ingat. Tak, apa? Haa, dah confident. M dah confident, okay. Dia step 2, tahan belakang. Tanya, buka badan pula. Dia buka badan pula. Kau follow dulu tu satu, satu, satu. Sampai last kali release. Dah confident, dah semua. Dah 4 tu dah 6, okay, tahan. Ni yang orang dia kata, macam benar putus. Jangan pergi slow je. Sampai tahap, kau tak perasan ni kau lupa kau. Itu yang dia aduk kau suh. Dia tak ada pedok sangat pun tak. Dia tak tak mengapa sangat. Dia kan begitu juga. Benda tu kau dah dapat. Kau tak faham.
faham tu sebenarnya. Tapi sequence tu dia tak boleh shoot 10 hero je. Dia akan jadi 100. Memang tu. Tapi itulah, jangan bagi masa bila training kita hero banyak-banyak, jangan. Makin banyak hero makin awak cuai, makin awak buang, makin awak buat mesti. Tu orang suka shoot 3, 10, 6, 10, 6, 10. Makin sikit hero, makin kita rasa sayang. Step yang wajib aja tu kena apa satu. Yang benda tu lebih fokus. Kita kena belajar membuat kita tahu. Kita ikut fokus. Namun dapat. Masa dah dapat tu, masa tu boleh gunung nak tinggal pun takut. Kata kau sayang. Tengok orang shoot, wih cantik, masuk. Takkan kita tak nak jadi macam tu? Kenapa orang lain boleh shoot macam tu? Kita tak boleh shoot, masih ada santai dengan kita. Balik betapa 4 bulan lagi. Sebelum belajar mana tu dah setahun. Balik betapa lagi 4 bulan, cari je tu. Satu boleh buat. Dan kita tahu-tahu, dan ni dah senang. Abang dah sampai, dulu boleh nak tanya siapa? Ya, betul. Sendirilah. Boleh nak belajar aero, nak belajar dengan orang. Cari sendiri. Sebab tu orang yang boleh cari ni, nak shortcut, abang tak payah cari lagi. Boleh nak sampai pun, bagi abang tenang, tenang lapan. Tak payah fikir lagi. Boleh buat begitu, satu. Sekarang 12:30 malam, 12 lebih dah, kelas pun dah habis lah. Mungkin sambung bulan depan. Tengok pada tim Resi ke mana. Tadi body form semua fail lah. Body form banyak yang tak betul, banyak sangat yang perlu diperbaiki. Senang cakap, macam budak baru nak up lah kan. Pun insyaallah bulan depan jumpa lagi. Okey, itu saja untuk program kali ini, untuk video saya pada malam ini. Jumpa lagi, video akan datang. Assalamualaikum.